Terpantau di sini lumayan banyak juga dari burung si Black Semin. Dan untuk isiannya ini full kenarian. Ngebron berarti. Oke, udah ngebron. Wih, kayak dia sebelah Mas ya mainannya. Kayak apa? Kayak dia sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kita mania, selamat siang untuk yang ini OMI channel masih berada di pasar burung pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan untuk yang ini OMI channel doakan semoga sobat kita mania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi untuk rezekinya. Untuk posisinya ada di pas depan parkiran motor belakang pasar pramuka. Masuk ke sini ada gedung warna hijau, untuk lurusan dari samping gedung pramuka itu, untuk gedung warna itu pas belokan untuk masuk ke sini ada masakan Padang ya, atau Garuda Minang. Ini ada gang masuk sebelah sini, ada kes burung alhamdulillah. Sebelahnya ada bias lagi, nanti kita patahnya untuk yang sebelahnya. Nanti kamu merapat di sini, nanti untuk yang masih bingung ada kontak WA-nya di atas video, silahkan dikontak untuk nomor WA-nya. Ini untuk biasnya yang sebelah sini, dan untuk bias mix bersop pada dasar. Untuk dukungannya on channel mantap prep. Ini kan launching, terima kasih coba kita tanya-tanya ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kios untuk yang belum tahu apa nih Mas? Mix Bird NYX, dari bacanya Mix. Mix Bird NYX. Mantap nih ya. Lumayan rada kelondo-londoan. Nih Mas, untuk yang lagi ready apa? Lagi ready hari ini feedback di Moli, lagi ready hari ini. Moli yang lagi susah barangnya hari ini. Ada ya? Oke, mantap. Kalau semua mau mantau dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kita buka jam 7 pagi, tutup jam 5 sore. Buka jam 7 pagi, tutup jam 5 sore. Terus kalau semua mau pengen kirim-kirim bagaimana tuh? Untuk kirim-kirim Jabodetabek masih bisa COD, luar kota terangkan dulu baru mau tutup. Mantap. Terus kalau semua mau tuker tambahnya bagaimana tuh? Kamu bisa, yang penting sama-sama cocok, burung sama-sama sehat, namanya cocok bisa. Mantap. Yang penting nambahnya cocok ya? Nambahnya cocok. Oke. Oke Mas, kita langsung pantau aja Mas ya. Untuk stok burung yang terpantau di kios Nix Bershop ini, ada stok dari burung opior paruh tebal. Stoknya lumayan banyak. Yang bahan ya, jadi belum makan fur. Mungkin ada jantan, ada betinanya dari burung opior paruh tebal ini. Ini untuk harganya dikasih 95 ribuan dari opior paruh tebal. Untuk saat ini makannya ini buah-buahan ya. Ini untuk persediaan mulus-mulus dari burungnya. Untuk yang mau dari burung opior paruh tebal bisa dipantau di ini Bershop lantai dasar. Kalau mau kirim-kirim ada kontak WA-nya di atas video. Ada stok dari burung Bimoli. Bimoli yang rotolan. Rotolan itu udah terpantau jantan atau belum? Oh, positif jantan. Positif ya? Jaminan. Jaminan. Udah makan fur belum Mas? Semi maksudnya. Anggap aja bahan ya. Oke, anggap aja bahan ya. Harganya berapa ini? Harganya 280. 280.000. Stoknya ada berapa nih? Ada 3 ekor. Ada 3 ya? Oke. Stoknya ada 3 ekor. Dari burung Bimoli, yang sedang mencari burung Bimoli juga ada. Kalau ini yang masih bodol apa gimana Mas? Bodol harga sama ya? Ya, kurangi ceban lah. Nanti kurangi ceban ya pokoknya ya. Oke. Ada stok dari Om Biokan burung si Black. Ini untuk si Black Semi. Terpantau di sini lumayan banyak juga dari burung si Black Semi ini. Mungkin ada jantan, ada betina dari burung si Black Semi ini. Ada mulus, ada bondol. Burungnya belum makan fur, tersedia banyak nyampe ke sebelah sini. Yang sedang mencari burung si Black Semi nanti bisa dipantau di sini. Harganya berapa nih Mas? Harganya 30 ribuan dari burung si Black Semi. Stoknya ambiar ya, banyak ya dari burung si Black Semi. Mantap-mantap. Ada mulus, ada bondol, nanti tinggal dipilih-pilih. Kalau yang sebelah sini untuk burung dari Black Semi-nya ini udah terpantau rawatan. Kalau rawatan biasanya udah makan fur apa belum Mas? Fur total, Bos. Fur total ya. Tapi kalau pantauan burung bunyi bagaimana nih? Bunyi masih semaunya. Bunyi semaunya. Udah fur total. Seperti ini untuk furnya ya. Dan bunyinya masih semaunya. Harganya berapa nih Mas? Itu 120. 120 ribuan. Stoknya 2 ekor ini Mas. Ada 2 ekor. Oke, stoknya 2 ekor. Yang mencari burung Black Semi. Pantauan makan fur. Fur total burung jantan. Mulus-mulus nih. Ada 2 ekor aja. Nah, udah dapat. Ya. Tangkap burung apa nih, Mas? Ini kolibri wulung. Kolibri wulung. Pantauannya burung jantan ya. Jantan terus. Oh, bunyi dikitin, Mas. Bunyi ya. Wih, kayak dia sebelah Mas ya mainannya. Kayak apa? Kayak dia sebelah.
Nah, dibungkus untuk burungnya. Mau dikirim apa bagaimana nih? Banyain. Dikirim ini, Bos. Dikirim ke mana? Ini ke Bekasi. Ke Bekasi. Mantap. Ini berapa, Mas? Bekasi. Masih ada lagi, Bang, itu? Masih. Masih. Mana stoknya? Bentar. Bentar ya. Oke. Mau dikit. Wah, ternyata stok dari burung kolibri bulung cuma satu. Tadi katanya dua ya, Mas, ya? Iya. Lagi bingung kayaknya. Yang sebelah sini apa nih, Mas? Sudah ditangkap. Bimoli. Mantap. Kalau gini bunyi enggak, Mas? Ini Bimoli, Bimoli jantan. Pantauannya bagaimana nih? Ini per total bunyi. Per total dan bunyi. Bulus ya. Masih ada, Bang, atuh? Adanya per total. Adanya per total ya. Kayaknya nih bungkus lagi nih. Bungkus lagi ya. Bungkus, mantap. Kemana lagi nih? Ini ke satu orang, Mas. Satu orang. Ya. Berarti pesan dua burung berarti tiga, ya. Tiga burung malah. Mantap. Langganan apa gimana? Iya. Langganan. Oke. Okay. Ada juga terus ada dari burung perenjak. Ini untuk perenjak yang kelabu. Perenjak kelabu. Harganya 25.000. Mungkin ada jantan, ada betina, ada mulus, ada bondol. Jadi nanti bisa dipilih-pilih di sini. Ini untuk stoknya lumayan banyak ya dari burung perenjak. Belum makan fur untuk burung bahan. Ya, mencari burung perenjak ini. Kalau perenjak kelabu seperti ini biasa dari Sumatera. Dari stok burung cipo, ada stok dari burung cipo ini masih campur, ada jantan ada betina. Harganya 20 ribuan. Stoknya ada pilihan nih dari burung cipo yang sedang mencari burung cipo ini tersedia. Mulus ya untuk pilihan dari burung cipo, belum makan fur untuk burung bahan ini. Ada juga tersedia dari burung mantenannya, mantenan kecil bagian jantan. Ini ada mulut, ada bondolan. Jadi untuk harga per ekor berapa nih? 20 ribuan. Yang betinanya ada nih, Mas. Lagi kosong ya. Ini biasanya banyakkan betina, sekarang banyakkan yang jantan. Jadi untuk yang nyari jantan di sini stok full nih banyak ya. Burungnya belum makan fur dari burung mantenan kecil ini. Pantauan lagi nih, Mas ya. Burung apa ini? Perenjak coki. Perenjak coki. Nah, ada lagi apa nggak stoknya nih? Ada ini pesanan orang. Oh, pesanan. Mantap. Berarti solot lagi ya. Mantap, solot lagi. Kirim lagi nih. Kirim. Oke, mantap. Kirim lagi. Berarti untuk yang pesan-pesan ini langganan semua ya. Oke, mantap. Karena stoknya susah, Bos. Di Moli, perenjak coki itu barangnya jarang ada. Paling pesanan doang ya. Belum tentu seminggu ada, itu pun paling ada 2-3 gitu doang, nggak pernah. Kayak gitu ya, nggak pernah banyak. Jadi untuk harganya berapa kira-kira tuh? Perenjak coki 50.000. Oh, perenjak coki 50.000. Udah makan fur itu? Masih semi. Semi. Oke. Okay. Biar yang jantan ya. Oke. Okay. Mantap. Di packing tuh burungnya. Dari burung teledekan, teledekan bako bagian yang betina mulus. Harga per ekor berapa nih, Mas? 130.000. Pantauan belum makan fur ya ini ya. Belum makan fur pantauannya. Dari burung teledekan, bako bagian betina. Yang jantan ada apa enggak nih? Jantannya habis, Bos. Lagi habis. Jantannya ada yang ngepur. Yang ngepur ada. Oke, kita lihat nih untuk yang ngepur. Dari bagian teledekan, teledekan yang bagian jantan. Kalau yang ini pantauan udah rawatan kayaknya, Mas ya. Udah rawatan. Teledekan mana warnanya seperti ini? Kalimantan. Udah makan fur? Bunyi enggak? Bunyi masih nyuling-nyuling. Nyuling-nyuling. Harganya bagaimana nih? 300 ribuan. Oke. Okay. Stok satu ini ya? Oke. Okay. Stoknya satu ekor aja. Ada stok burung pleci. Pleci ini pantauannya bagaimana, Mas? Ini, Mas? Ini dakun Bali gacoran. Dakun Bali terpantau gacor. Biasa kalau burung-burung gacor ada videonya apa enggak? Ini pantau aja. Pantau aja ya. Harganya berapa nih? Harga 150. 150. Jadi kalau burung gacoran seperti ini makan fur apa enggak? Sudah fur total. Makannya fur total. Oke. Okay. Untuk kamu dari Pleci Dakun Bali. Pantauan udah gacor dan makan fur total ini. Ada satu dari burung Pleci Dakun Pacitan. Pleci Dakun Pacitan ini udah punya isian. Dan untuk isiannya ini full kenarian seperti ini. Mantap ya, untuk burungnya juga mulus. Harganya dikasih berapa, Mas, ini, Mas?
700.000 full set. Full set ya. Jadi emas sangkarnya seperti ini untuk sangkarnya tuh. Kandang, kerodong. Kandang dan kerodong. Tinggal bawa pulang pokoknya. Untuk sangkarnya juga masih bagus banget ya. 700.000 full set dari Pleci Dukun Pacitan Gacoran. Isian kenari. Ada juga untuk yang sebelah sini dari Pleci Dukun Pacitannya. Kalau yang ini setengah kupling atau setengah jadi. Jadi kalau setengah jadi makan pur apa enggak? Berapur. Yang setengah jadi harga berapa, Mas? Harga itu 500 full set. 500.000 full set sama sangkarnya ini ya. Lepet. Teboknya apa nih? Lepet. Lepet. Okay. Seperti ini untuk teboknya. Setengah kupling ya. Jadi untuk dijual cuma sama burung aja berapa, Mas, ini, Mas? Burung aja 400. 400.000 ya dari burung pleci-nya. Yang sebelah sini ada stok dari burung kolibri ninja, dadanya dada merah. Pantauan dari burung ini untuk yang pilihan. Mulus-mulus. Harganya per ekor berapa nih? Per ekor 120. 120. Stoknya aman ini ya? Aman. Oke, stoknya aman dari burung ponin dada merah. Ini untuk makanannya seperti ini, nester. Nah, kelihatan dari burung cibleknya yang tadi kita pantau nih, Mas ya. Yang tadi kita pantau, ini yang gacoran ya. Udah ngebrand apa belum pantauannya nih, Mas? Ngebrand berarti. Oke, udah ngebrand. Nah, mantap ya, udah terpantau bunyi. Ini untuk yang udah gacoran seperti ini harganya berapa, Mas? Harganya 350.000. Itu sudah makan pur ya. Kalau yang tadi yang pertama itu baru setengah jadi apa baru makan pur doang? Makan pur aja. Oke, baru makan pur aja yang itu. Kalau yang ini udah makan pur. Udah rajin udah gacoran. Ada 3 ekor lagi. 3 ekor yang kayak gini. Oke. Stok dari burung ini ada bahan, ada gacoran juga. Dari stok burung murai, murai ini murai yang betina, murai betina yang siapan. Medan apa bukan nih? Medan. Ternakan berarti ya. Harganya berapa? Harganya 750. Dari murai yang ternakan. Untuk yang udah siap ternak. Udah makan pur ya untuk burungnya. Ada juga satu dari burung SRDC. SRDC ini dari Bali. Pantauan burung mulus ya. Kalau yang mulus kayak gini harga berapa nih? 130.000 dari burung SRDC juga tersedia. Kalau yang bondol berapa nih, Mas? Bondol 100. Bondol 100. Belum pada makan pur ya dari burung bahan. Untuk pilihan yang jantan dari burung SRDC. Ini SRDC betina ada apa enggak? Betinanya ada. Yang belah mana? Yang betina harga berapa? Harga sama. Sama ya. Oke, jadi nanti pilih jantan atau pilih betina ada. Ada juga stok dari burung cicak jenggot Jawanya. Cicak jenggot Jawa pantauan burung dokar apa bondol? Berapa bunyi ya? Udah bunyi burung lama harga berapa nih? 400.000. Dari burung cicak jenggot Jawa. Burung pemakan buah. Pantau bunyi. Ada juga stok dari burung apa nih, Mas? Namanya, Mas? Cicak rumbai. Cicak rumbai. Ini untuk cicak rumbai belum ada yang cocok. Seperti ini pantauan jantan betina nih. Yang jantan ya. Jadi atasnya ini seperti ini. Tuh, seperti kutilang Malaysia. Harganya berapa cicak rumbai? 200. 200.000. Pantauan burungnya seperti ini untuk dokarnya. Burung pemakan buah dari burung cicak rumbai. Ada juga tersedia dari burung cicak ranting. Ini cicak ranting tersedia ada untuk yang dari Sumatera harga 170.000. Burungnya ini terpantau burung bondol yang sedang mencari burung cicak ranting. Burung memakan buah ya dari burungnya. Ada stok dari burung trotelan kinoi atau cicak kinoi. Ini untuk burungnya bondolan pemakan buah. Harganya dikasih berapa nih?
Untuk harga 350.000 dari burung cecakin naik. Yang masih trotol ya untuk burungnya. Pantau bunyi nih. Oke, terpantaunya bunyi. Ada juga terlihat dari burung pelatuknya. Pelatuknya pelatuk beras ini ya? Pelatuk beras. Harganya berapa nih? Itu 65.000. Pantau jantan ini ya? Jantan ya. Soalnya palanya ini ada merah-merahnya ini. Nah, merah itu dia. Burungnya belum makan fur dari burung pelatuk beras. Dari satu burung kacer, untuk kacer yang terpantaunya udah deker. Kalau deker udah bunyi apa belum? Udah kacer ya? Udah kacer pasti udah makan fur. Harganya berapa nih? 800.000 full set dari burung kacer. Ini ada stok dari burung kacer juga. Untuk yang lagi mencari burung kacer ini tersedia. Untuk yang pantauannya udah deker. Ada juga dari burung pentet. Jadi burung pentet juga tersedia untuk pantauan pentet bagaimana nih mas? Gacor. Pentet mana? Jati. Harganya berapa nih? 300.000. Pentet jati, harga 300.000. Pantauan burung bunyi atau gacoran? Pastinya udah makan fur ya. Fur total. Dari stok burung bimoli ini juga tersedia. Udah makan fur belum mas? Ini mas. Total, kur total, berarti udah bunyi. Bunyi. Trotol jahat. Harganya? 350.000. Dari burung bimoli ini tersedia ya. Sebelah sini juga masih ada nih untuk pilihan. Oh ya sebelah sini bukan bimoli. Ada bimolinya. Ada juga tersedia dari burung cuca hijau. Cuca hijau ini. Terpantau yang mulus. Udah bunyi mas, ini mas. Bunyi. Ini gimana tuh pak? Bunyi, udah bunyi. Mulus. Cuca hijau mana nih? Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Ya. Harganya sekarang? 1,2. Set. Full set ya. Full set ya. Oke, full set. Pisangnya. Tuh. Pokoknya dibawa pulang sama pisang-pisangnya. Mantap. Ada juga stok dari burung Sri Gunting Bokit. Sri Gunting Bokit ini terpantaunya untuk burungnya udah makan fur, udah jadi. Kalau udah jadi biasa udah berbunyi. Harganya berapa nih? 450.000. Jadi Sri Gunting Bokit juga ada nih. Nah, dibungkus. Untuk burung apa yang dibungkus nih, Mas? Bimoli. Bimoli. Trotol. Yang trotol ya. Harga bungkusan berapa jadi? Trotol yang bondol lah kasih 23. 23 untuk yang bondol ya. Oke, mantap. Satu udah diperiksa aman ya. Kalau aman tinggal dibawa pulang. Ini untuk Mas Bosnya beli. Mas Bos dari mana nih? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mas. Iya. Untuk burungnya cepat berbunyi. Iya. Oke. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari Geos Nani Super Shop. Yang posisinya nanti dasar tersedia untuk burungnya lumayan ya. Untuk stoknya dari burung si Black Semi dan burung Bimoli, harganya juga lumayan terjangkau. Silakan nanti dipantau merapat ke dia. Itu dulu, terima kasih banyak Mas. Mudah-mudahan saya selalu nih Mas. Amin. Untuk kiosnya makin laris. Amin. Terima kasih Bro. Oke. Okay. Itu dulu, silakan kunjungi untuk Nick Bershop. Posisinya dasar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.